Henti jantung atau kita kenal dengan cardiac arrest merupakan kondisi di mana gangguan kelistrikan pada organ jantung yang menyebabkan jantung tidak menjalankan fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, akibatnya kelistrikan ini akan menyebabkan organ kekurangan oksigen sehingga berakibat pada penurunan kesadaran, kemudian nadi yang tidak teraba atau tidak denyutnya tidak ada, kemudian penderita tidak bernapas dengan normal. Apabila kondisi ini tidak segera ditangani, maka dapat berakibat kepada kematian. Henti jantung mendadak ini biasa menjadi penyebab kematian tersering baik di negara maju maupun negara berkembang seperti Indonesia. Mayoritas henti jantung disebabkan oleh gangguan dari organ jantung itu sendiri karena penyakit jantung koroner dan juga gangguan irama jantung atau aritmia. Tapi terkadang bisa juga sudah ada sejak lahir karena adanya abnormalitas atau kelainan bawaan pada organ jantung itu sendiri. Nah, selain itu, ada beberapa penyebab lain yang tidak berasal dari jantung, misalnya di otak, emboli paru, overdosis atau penyalahgunaan obat, kemudian gangguan elektrolit, infeksi berat, dan juga trauma. Gitu, Pak. Nah, mengapa sih sekarang lebih banyak henti jantung itu terjadi di usia muda? Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan jantung. Salah satunya adalah pola hidup yang tidak sehat. Contohnya adalah pola makan. Dewasa ini pola makan generasi muda semakin tidak sehat ya, dengan banyaknya makanan cepat saji dan makanan yang mengandung kadar kolesterol yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan merokok. Yang ketiga, kondisi lain seperti penyakit bawaan, infeksi berat, kemudian bisa juga penyalahgunaan obat atau kecelakaan. Nah, yang keempat ini adalah olahraga yang tidak sesuai. Olahraga yang tidak sesuai ini bisa kurang atau bisa berlebihan. Mengapa olahraga berlebih juga dapat menyebabkan henti jantung? Pertama, bisa menyebabkan dehidrasi yang mengarah pada hilang yang diperlukan oleh jantung untuk menjalankan fungsinya, kemudian bisa terjadi overuse dari organ jantung dan biasanya sudah ada riwayat. Biasanya henti jantung itu disebabkan oleh serangan jantung. Jadi kita harus bisa mendeteksi gejala-gejala dari serangan jantung, yaitu nyeri dada yang sering dideskripsikan seperti rasa tidak nyaman atau berat di dada kiri yang bisa timbul saat aktivitas berat. Kemudian nyeri ini bisa menjalar ke lengan kiri, punggung, leher, maupun ke perut. Nah, bisa juga disertai dengan napas pendek, keringat dingin, mual muntah, dan tangan dan kaki yang dingin. Jadi sebelum henti jantung, biasanya dia serangan jantung dulu. Kan kalau henti jantung ini artinya sudah tidak berdetak lagi, Pak. Jadi kalau henti jantung itu biasanya bukan kita yang menyadari, bukan pasiennya yang menyadari, tapi orang sekitarnya gitu. Ya, makanya orang sekitar itu juga harus bisa mendeteksi henti jantung, Pak. Gitu. Deteksi henti jantung itu biasanya kan disadari oleh orang sekitar ya. Nah, apabila orang sekitar itu menemukan orang pingsan atau tergeletak tanpa nadi dan tanpa napas yang normal seperti itu. Salah satu upaya menghindari penyakit jantung adalah dengan menerapkan pola hidup sehat dengan olahraga dan diet yang sesuai, di mana pasien diharapkan bisa memakan makanan bergizi yang rendah kolesterol, tidak merokok, dan berolahraga yang sesuai. Sesuai ini artinya memperhatikan frekuensi, intensitas, waktu, dan tipe olahraga masing-masing.
gitu. Yang kedua adalah rutin melakukan pemeriksaan umum atau general check up, apalagi bagi orang-orang yang mempunyai riwayat penyakit jantung. Bagaimana cara mengenali riwayat jantung di keluarga Anda? Anda perlu menanyakan apakah ada riwayat keluarga yang meninggal mendadak, kemudian apakah keluarga memiliki gejala berdebar-debar atau sering pingsan atau bisa juga memiliki kelainan jantung bawaan. Nah, dan yang keempat adalah mempelajari mengenai bantuan hidup dasar. Jadi apabila kita menemukan pasien dengan henti jantung, kita sudah tahu apa yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan nyawa dari orang tersebut.